Baiklah, siapa yang tidak kenal kan dengan pelakon sangat berbakat iaitu Azhar Azmi. Terbaru Azhar telah memaknai satu video promo di laman Instagram miliknya dan video itu mendapat perhatian serta kritikan ramai pihak. Jom kita dapatkan komen Azhar Azmi sendiri. Saya tak akan bagi anak saya dengan orang lain, abang. Saya ada terbaca dekat bawah tu ada orang komen, "Oh my god, Kak Azhar isap vape ke?" Sebabnya keluar asap berkepul-kepul dari mulut. Jadi apa komen Azhar tentang itu? Tak tahulah lifestyle masing-masing kan. For me benda ni adalah biasa sebab ramai. Kalau kita tengok Shisha pun rasanya benda tu lebih kurang juga. And then saya tak merokok, saya tak buat semua benda tu. It just ini adalah bisnes saya. Adakah ini mengikut trend masa kini? Azhar saya rasa macam artis wanita Melayu pertama yang buat kan. Jadi apa pandangan Azhar tentang itu? Adakah macam Azhar rasa perlu mengejar bisnes ini kerana sekarang ni itu yang buat duit? Pada Azhar bukannya sebab trend, mentaliti Azhar lain daripada orang. Kalau lelaki boleh buat, there is no such thing, tak ada limit. Perempuan tak boleh buat. Korang ingat korang lelaki, kita perempuan ada limit dekat situ. Korang lebih dan perempuan kurang. No, bukan. Macam mana jika ada tanggapan-tanggapan orang di luar sana macam tak elok ataupun tak manis perempuan isap vape ataupun isap shisha? Pada Azhar terpulang pada individu tu. As long as dia tak buat benda yang lagi salah, menipu orang, aniaya orang, mencecah orang, nak memaki orang, Azhar rasa itu lagi teruk kot. Tapi kira macam bagi pendapat saya lah, Azhar sangat berani. Dengan orang cakap promo itu sendiri dah tunjukkan Azhar isap berkepul-kepul asap dan macam masak lori lah aku tengok kan. Masa shoot tu memang macam berani mati lah. Ha, berani mati sebab try masa tu and taste dia sedap. Nak macam mana? Dah tersit satu, dia nak dua. Dah dua, dia nak tiga lah. Kepada mak-mak bapak kat luar sana, Azhar rasa daripada anak-anak korang isap rokok, merayau, melepak naik motor, tak tentu hala tu apa semua. In certain orang ambil benda tu for relaxation daripada dia buat benda yang kita tak tahu kan. Tapi ada juga komen kat bawah tu dah macam ganja. Komen Azhar sendiri tentang itu. Komen negatif tu bagus. Komen lagi negatif. Azhar suka benda-benda tu. Teruskan. Mulut orang kita tak boleh nak tutup. So masing-masing punya nak bercakap tu pun kita tak boleh nak halang. Apa-apa pun orang akan nampak. Satu buruk, 10 kebaikan tu orang nampak yang satu tu dululah. Tapi apa-apa pun kaji dulu, selidik dulu. Jangan nak pakai sebut. Jangan nak menganggap semua benda apa yang orang buat tu adalah tak baik. Di sebalik benda yang sekecil-kecil tak baik tu banyak lagi kebaikan dia. Dia pegang tangan adik tadi. Sejuk tangan. Takut kamu ni sejuk tau. Kurang hajar.